Ini kayaknya barusan sih. Tuh, kan lebat banget tuh buahnya tuh. Tuh, ini ada yang kuning satu. Nih. Ntar saya kasihkan suamiku. Sayang sekali ya ciplukan aku. Ditebas habis. Ini lagi teman-teman. Tuh. Ini ada kuning. Kemarin saya sudah mikir, moga tidak ditebas ya. Karena kan ini tumbuhan liar gitu ya teman-teman. Memang nggak bagus kalau tumbuh di bunga-bunga seperti ini. Memang tidak bagus. Tuh kan buahnya lebat banget. Tuh hijau-hijau kayak gini tuh teman-teman. Aduh sayang sekali deh. Oke deh teman-teman. Kita lanjutkan jalan kaki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita mau jalan sore, olahraga sore bersama Pak Su. Halo Pak Su. Kita lagi nunggu lift, mau turun teman-teman. Lama banget liftnya. Kita berada di lantai 6 teman-teman. 5. Nih, halo. Kita mau olahraga sore teman-teman, jalan kaki bersama Pak Su. Sekaligus ntar jemput anak-anak ya teman. Karena tempat anak-anak itu 5 menit dari rumah kita, deket banget. Jadi sambil kita jalan-jalan dulu, lihat pemandangan sekitar teman-teman sore hari. Ini pukul 6, tapi cuaca itu masih cerah teman-teman. 6 sore tapi cuaca memang masih musim panas. Di Taiwan masih musim panas, jadi masih cerah pukul 6. Ini suasana sore teman-teman. Ini masih pukul 6. Tetapi mataharinya kenceng banget. Pak Su, lakum. Hai. Hai. Nih, suasana pulang kerja teman-teman. Pak Su hari ini tidak lembur, dia pukul 5 pulang. Kalau Pak Su nggak lembur, pukul 5 itu udah pulang teman-teman. Jadi sekalian olahraga jalan kaki, jemput anak sekolah. Teman-teman, ini ciplukannya udah dipetik. Oh, cukup kecil nih, Papa. Aduh, ini udah gede-gede loh, teman-teman. Tuh, ditebas habis. Aduh, sayang sekali. Cukup kecil nih, Papa. Cukup momen ini. Pusing, huangsa dah. Tak lili dah. Huangsa dah, kita long. Tuh ya, kecil nih. Di sini juga teman-teman, kemarin di sini sudah kuning-kuning. Ayo ke sini kan. Oh, sancen sole nih. Kemarin itu udah matang kuning-kuning banyak. Oh, ada yang kuning nggak ya saya ambil. Ini kayaknya barusan sih. Tuh, kan lebat banget tuh buahnya tuh. Tuh, ini ada yang kuning satu. Nih. Ntar saya kasihkan suamiku. Sayang sekali ya ciplukan aku. Ditebas habis. Ini lagi teman-teman. Tuh. Ini ada kuning.
kemarin saya sudah mikir, moga tidak ditebas ya, karena ini kan ini tumbuhan liar gitu ya teman-teman, memang nggak bagus kalau tumbuh di bunga-bunga seperti ini, memang tidak bagus, tertutup seperti itu. Jadi ya gini, diginiin, ditebangin, tuh kan buahnya lebat banget, tuh hijau-hijau kayak gini tuh teman-teman. Aduh, sayang sekali deh. Oke deh teman-teman, kita lanjutkan jalan kaki kita. Yang kan kemarin saya ambil, kemarin saya tuh udah mikir, moga-moga jangan ditebang gitu ya, ciplukan. Ditebas habis teman-teman. Oke. Kita lanjutkan teman-teman ya, jalan kaki. Oh sayang banget tuh. Nih, reaksi suamiku makan ciplukan. Nih lagu, nah. Manis katanya teman-teman, ada dua. Enak ke hento loh, ruko. Nak keso tuh teh hento nih. Hai Lili tuh. Hento sayang sekali teman-teman. Kemarin saja sudah dalam hati jangan ditebang ya, karena itu tumbuhan liar dan di atas bunga gitu teman-teman, jadi kan bunganya nggak kelihatan. Sayang banget anak-anak teman-teman. Halo Sevi ya. Halo. Sekarang hari Rabu ya teman-teman, jadi anak-anak pakai baju biasa. Kalau hari Rabu itu mereka pakai baju bebas teman-teman kalau di Taiwan ya. Tuh, sayang anak. Dua-duanya tasnya dibawa sama bapaknya. Pemandangan di sini tuh bagus banget teman. Ini di atas jembatan ya. Tuh. Di sana. Bapaknya sayang sekali sama anak-anaknya. Tasnya dua-duanya diborong. Oke teman-teman, lanjut kita pulang ya. Sekali lagi terima kasih atas support kalian. Semoga kalian dikasih kesehatan, rezeki yang berkah, barokah, dan senantiasa selalu dimudahkan urusan-urusan kita kalian semuanya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum.